Okey, apakah rasional dia berbanding membantu sendiri di negara kita? Okey, kalau Fi nak kongsikan sebenarnya kalau untuk penempatan setinggan yang paling tinggi, okey. Kalau korang nak tahu, 37,965 isi rumah. Sabah mempunyai bilangan isi rumah yang tinggal penempatan setinggan tertinggi di Malaysia pada tahun 2009 dan sehingga sekarang. Dan berdasarkan pada kadar kemiskinan dan juga beberapa penunjuk berkaitan kemiskinan lain pada tahun 2009, sebenarnya Sabah sememangnya negeri termiskin di Malaysia dan jauh ketinggalan daripada segi soft and hard infrastructure. Okay? Dan kadar kemiskinan Sabah pada paras 19.7% ataupun 19.2% jika digabungkan dengan Labuan adalah yang tertinggi di Malaysia, 5 kali ganda kadar kemiskinan nasional pada 3.8% ataupun 4 kali ganda kadar kemiskinan Kelantan yang digembar-gemburkan oleh Perdana Menteri kita. Dan sebenarnya malah kemiskinan di kalangan etnik minoriti di Sabah lebih teruk pada paras 22.8% berbanding dengan hanya 6.4% di negara jiran di Sarawak. Dan kesempitan hidup, okay, lebih mencekam di kawasan jauh daripada kota dan juga bandar di Sabah di mana kadar kemiskinan luar bandar sangat tinggi. Dan sebenarnya itu yang Fi orang cakap prihatin, okay? Di mana rakyat Malaysia kita sendiri ramai sebenarnya yang miskin. Orang cakap yang tak cukup makan pakai, tak cukup makanan, orang cakap tak mampu untuk bekerja, rumah yang tak berapa orang cakap nak elok, ada yang masih lagi duduk berbumbungkan atap yang berlubang di Kelantan, di Sabah, di mana, di utara Malaysia, di selatan Malaysia, di mana-mana sahaja sebenarnya memang orang cakap kita akan nampak ada kelompok kemiskinan berlaku di negara ini. Dan adakah semua NGO-NGO ataupun debatan tertentu tak perhatian dengan apa yang berlaku di Malaysia sehingga mereka memerlukan FAME untuk menyalurkan bantuan di luar negara? Adakah dengan menyalurkan bantuan di luar negara dia akan bantu lagi korang untuk menaikkan reputasi atau apa? Dan kita tak tahu apa agenda orang sebenarnya, tapi kita nak bincangkan adakah korang perlu tutup mata apa yang berlaku di negara sendiri berbanding dengan membuka mata luar negara. Okay? Dan tu topik hari ini. Korang boleh bincangkan dan korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter. Kalau korang tak setuju apa yang Fi cakap, korang boleh komen-komen juga. Okey, apakah kesusahan rakyat Malaysia yang perlu diambil berat ataupun peka berbanding kita salurkan bantuan ke luar negara? So, because kita negara demokrasi dan rasanya rakyat sendiri pun ada yang rasa terhimpit dan juga tersepit. Tapi, apa kata anda? So, korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter. Okey, kita bukan nak cakap pasal politik, tapi kita cakap tentang kemanusiaan, okey? Tentang kehidupan berada di tanah sendiri dan juga di luar negara. Dan macam-macam cerita Fi akan kongsikan dengan korang semua. Okay, korang boleh komen, korang boleh tweet, korang boleh kongsikan apa saja. Ida Fi akan bacakan sebentar lagi. So, banyak lagi information Fi nak kongsikan dengan korang. Jangan lupa teruskan mendownload apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Dan boleh dengarkan terus di www.mycampusradio.com. Apapun, okay, orang cakap misi bantuan ataupun keprihatinan anda terhadap orang-orang yang memerlukan sebenarnya bukan sekadar di luar negara tapi perlu juga dilihat dalam negara sendiri, okey, di mana banyak juga, okey, orang-orang yang memerlukan bantuan kita di dalam Malaysia sendiri, okey, bantuan daripada segi makanan, minuman, duit untuk bertukar rumah, tempat tinggal dan sebagainya. So sebenarnya misi bantuan kemanusiaan ataupun bantuan daripada segi peruntukan makanan dan sebagainya, kita perlu lihat daripada dalam negeri dan juga dalam negara sendiri sebelum kita cuba untuk bantu apa yang berlaku di luar sana. Dan kalau nak katakan tentang negara yang berperang lebih teruk pada negara kita, sebenarnya dalam sedar ataupun tak, sebenarnya kita sendiri pun terhempit dan tersepit dalam negara sendiri, di tanah sendiri sebenarnya. Dan kalau siapa yang orang cakap alert dengan keadaan sekeliling ni, cuba ubah segalanya menjadi lebih baik, okay? Dan itu topik hari ni tentang isu bantuan kemanusiaan ataupun bantuan yang diberikan terhadap mereka yang memerlukan. Tapi kita perlu check betul-betul siapa yang lebih memerlukan sebenarnya, okay?